Halo guys, jumpa lagi bareng Farhan di channel Farhan Saja Official. Masih rame jadi sorotan netizen, Mas Iun dan Bunda Fauzana. Banyak viti-viti yang beredar seperti ini ya guys, dicari dua sejoli ini. Para penggemarnya sedang mencari Mas Iun dan Bunda Fauzana ya guys. Apakah benar Mas Iun di Minang atau sedang sakit? Sebelumnya viral ya guys tentang Mas Iun OTW ke Barat karena banyak dari netizen maupun penggemar yaitu Yunfa mengatakan lewat VT yang di-up di akun pribadi Anas Bobby ya guys tentang Mas Iun yang sedang ada di pesawat bersamanya. Ini banyak dari penggemar Mas Iun yang mengatakan bahwasannya Mas Iun OTW Minang jemput Bunda Fauzana. Gimana rasanya naik pesawat? Enak naikin kamu. Maksudnya naikin kamu ke pelaminan. Ui. Lebih lanjutnya lagi guys, yaitu beredar VT dari Pak Rahmat maupun Bunda Fauzana ya guys, yang sedang berada di Bandara Kecamatan Padang. Dilansir dari akun Pak Rahmat dan Veronica, ini ada VT bahwasannya sedang ada di bandara. Banyak dari yaitu penggemarnya yang berasumsi yaitu bahwasannya sedang menjemput Mas Iun. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk support channel Farhan Saja Official dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel Farhan Saja Official. Oke guys, kita lanjut ke VT yang masih ramai jadi sorotan netizen maupun penggemar Yunfa ya guys. Oke guys, ini beredar dari berbagai sumber di TikTok ya guys VT tentang Mas Iun dan Bunda Fauzana karena tidak ada kabar dari Mas Iun seperti mode senyap ya guys. Ini para Yunfa sedang sibuk mencari keberadaan dua sejoli yang di dalam VT tersebut dicari telah hilang. Dua sejoli at Fauzana dan at Mas Iun sudah 2x24 jam tidak kelihatan batang hidungnya, menghilang dari pantauan radar TikTok ya guys. Ini banyak VT yang beredar tentang Mas Iun dan Bunda Fauzana. Selain itu juga guys, ini ada VT tentang Mas Iun dan juga Bunda Fauzana dengan captionnya mana sengkuni-sengkuni yang hujat Bunda kemarin masih sanggup hujat Bunda kah sekarang? Ini Mas Iun dan juga Bunda Fauzana sedang bersama ya guys, dijadikan VT sama 13 jam yang lalu. Dan ini juga ada lagi guys, VT seputaran Mas Iun dan juga Bunda Fauzana. Diamu bukan berarti tidak mau melawan, tapi kamu lebih paham gimana caranya membuat kejutan. Contoh 10.10 itu luar biasa. Kami ada selalu di belakangmu, teruslah berjuang Mas Iun dan Bunda Fauzana. Sang Master Meat kalau sudah beraksi, bahkan sekelas Papi Tom Lee aja manut ya guys. Ini bahwasanya akan ada kejutan lagi ya guys dari Mas Iun dan juga Bunda Fauzana. Oke guys, itu dia video Farhan seputaran Mas Iun dan Bunda Fauzana ya guys. Tentang VT yang lagi ramai dibicarakan oleh netizen, benar tidaknya Mas Iun ke Minang? Kita tunggu kejutannya saja ya guys. Semoga doa yang dilangitkan terkabul, amin.